Pemirsa, dua mucikari dalam kasus prostitusi online diperiksa polisi di Mapolda, Jawa Timur. Dari dua handphone milik kedua pelaku, polisi akan melakukan olah digital forensik yang akan menginformasikan isi percakapan hingga nilai transaksi seks dengan para artis dan model majalah dewasa. Polisi memeriksa intensif dua mucikari, ES dan TN, di Mapolda, Jawa Timur dalam kasus jaringan prostitusi online artis VA dan AS. Dalam gelar perkara, polisi membongkar handphone kedua mucikari dan melakukan olah digital forensik. Penyelidikan ini guna mengungkap siapa saja yang melakukan percakapan dengan artis maupun mucikari, serta transaksi dan isi pembicaraan dalam handphone dengan para pelanggan. Dari data digital akan dapat diketahui rekaman percakapan semua artis dan model yang pernah dijual untuk berhubungan seks, termasuk percakapan VA dan AS, serta tarif transaksi seks para artis dan model majalah dewasa. Polisi menargetkan data digital akan selesai dalam 3 minggu. Setelah itu, polisi dapat menentukan konstruksi hukum termasuk pasal yang disangkakan kepada mucikari sebagai pelaku prostitusi dengan ancaman pasal 27 ayat 1 dan pasal 45 Undang-Undang KUHP. Itu nanti akan dibongkar sebenarnya percakapan kepada siapa saja, satu. Kemudian yang kedua, transaksi di mana saja, dua. Kemudian yang ketiga, apa yang dibicarakannya, tiga. Dan semua akan terungkap di situ. Nah, oleh karena itu, digital forensik ini disiapkan kita dalam rangka menjawab nantinya terhadap kebutuhan informasi yang diinginkan oleh publik. Kita serius membongkar ini. Kasus prostitusi online menjadi perhatian publik setelah polisi menggerebek Hotel Bintang 5 di Surabaya hari Sabtu lalu. Selain artis VA dan AS, 45 artis dan 100 foto model majalah dewasa diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews, melaporkan.